Video viral sebarkan uang dari atas rumah yang ramai diperbincangkan di media sosial ternyata dilakukan oleh salah satu pengusaha bakso di Sidoarjo. Dari sekitar 10 juta yang dibagi-bagikan, dirinya mengaku hal ini sudah menjadi tradisi dan sebagai cara ucap syukur dapat membuatkan rumah baru untuk anaknya yang ketiga. Video warga sebarkan uang dari atap rumah ini mendadak viral di media sosial. Aksi sebar uang ini dilakukan oleh Satuman, salah satu pengusaha bakso sukses di Tulangan Sidoarjo yang dilakukannya pada tanggal 26 Desember 2018 lalu. Dirinya sengaja menggelar aksi bagi-bagi uang kepada penduduk setempat sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dan limpahan rezeki selama hidup yang telah diperolehnya serta dapat membangunkan rumah baru untuk anak ketiganya. Satuman mengaku tak menyangka jika uang yang dibagikan mulai dari pecahan 2.000, 5.000, 20.000, hingga 100.000 rupiah, di mana dari total sejumlah 10 juta rupiah tersebut menjadi viral perbincangan di media sosial. Menurutnya, tujuan utama menyebarkan uang pada saat itu kepada warga setempat didasari keikhlasan dan sebagai wujud berbagi kepada sesama. Nah, orang sini tradisi yaitu, ya tidak tradisi tapi ya nikmat lah, nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Ya, itu aslinya itu udi-udian anak-anak kecil. Tapi itu ada uang rada agak besar, 20, 10, itu orang-orang itu ikut merayak. Sebelumnya warga masyarakat diramaikan oleh video amatir satu keluarga yang menyebarkan uang dari atap rumah hingga menjadi rebutan ratusan warga di sekitar rumah tersebut. Agung Dharma, Surabaya TV.